menghiasi dan sekitarnya. Sebanyak 15 orang personel Marinir TNI Angkatan Laut melakukan atraksi terjun payung dan mendarat dengan sempurna di lapangan sepak Stadion Bakti Karya Kuala Tunggal. Pertunjukan ini merupakan rangkaian pelatihan masyarakat maritim, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang diselenggarakan Pemkab Tanjab Barat bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Atraksi terjun payung ini juga disaksikan oleh warga, anak sekolah, beserta Bupati Tanjung Jabung Barat, turut antusias menyaksikan puluhan penerjun TNI AL yang baru pertama kali digelar di kota Kuala Tunggal ini. Dari 15 penerjun yang melakukan atraksi memukau ini, ada penerjun wanita, Sedra Poppy Fitri Anggriani, yang sangat menarik perhatian pengunjung atas atraksi terjun payung tersebut. Masyarakat dan Bupati Tanjab Barat, Insinyur Saprial, secara bergantian meminta foto bersama gadis muda dan cantik ini. Ia juga amat terkesan dengan kondisi geografis kota Kuala Tunggal dan penyambutan warga masyarakat yang luar biasa tersebut. Saya bangga pertama kali terjun di sini. Kotanya sangat indah, anginnya juga bagus. Enak sekali untuk terjun di sini. Kalau ada kesempatan lain lagi terjun di sini, kami pasti sangat senang. Mbak, ini kan pertama kali warga Kuala Tunggal melihat penerjunan dari tim terjun payung. Begitu antusias masyarakat menyambut Anda, apalagi yang penerjun yang wanita. Gimana nih tanggapannya? Saya sangat bangga lah. Terima kasih banyak sudah melihat saya itu sebagai wanita yang bisa berani untuk terjun, apalagi bertaruh nyawa seperti ini. Saya harap di luar sana nanti wanita juga tidak berprasangka, wanita lemah, wanita nggak bisa apa-apa. Tapi wanita justru bisa melakukan apanya, apa segala hal seperti yang laki-laki lakukan. Untuk wanita, tetap semangat, berusahalah untuk bisa menjadi yang terbaik. Mbak, ini Mbak kan sudah berapa kali ini jam terbang terjun payung atau mungkin? Alhamdulillah saya sudah 100 kali hari ini. Sementara itu, Sekda Tanjab Barat Dr. Anus Ambo Tua menyampaikan bahwa adanya kegiatan terjun payung yang digelar Pemkab Tanjab Barat bersama Mariner TNI AL merupakan salah satu sosialisasi dan pentingnya penanggulangan kebakaran lahan dan hutan kepada warga masyarakat di Tanjung Jabung Barat ini yang digelar hingga tanggal 19 April. Kegiatan terjun payung ini adalah rangkaian kegiatan dalam rangka sosialisasi, workshop, dan loka karya mengenai kebakaran hutan dan lahan. Jadi artinya, ini nanti kita akan coba sosialisasi kepada masyarakat bahwa pembakaran hutan dan lahan itu adalah sebuah perbuatan yang merugikan semua masyarakat, termasuk masyarakat tetangga, bahkan ini menjadi isu nasional, bahkan internasional. Ya. Nah, oleh karena itu, melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan TNI Marinir Angkatan Laut bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kita mencoba mensosialisasikan ini. Nah, kemudian dikaitkan dengan terjun payung pada hari ini untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa terjun payung ini adalah bagian daripada pemberitahuan kepada masyarakat pentingnya menjaga hutan dan lahan.